Halo semuanya, salam kenal. Saya Miselia. Di sini ada Kang Giri. Hai. Dan selamat datang di Live at Vocative. Lagu pertama untuk kalian ada single pertama aku, judulnya Isi Hati. Ketika engkau bercerita, tak bisa ku tahan senyuman. Oh, dunia melambat seperti zaman. Ku hanya terpesona. Ku ingin bersamamu. Menyelami rasamu. Apa mungkin untukku? Engkau bercerita, tak bisa ku tahan senyuman. Oh, dunia melambat seperti drama. Ku hanya terpesona. Ku ingin bersamamu. Menyelami rasamu. Tepuk tangannya. Yeay. Jadi setelah lagu pertama yang diawali dengan single pertama juga Isi Hati yang dirilis di 3 tahun lalu kalau gak salah ingat. Di lagu kedua ini maaf aku harus menjatuhkan mood ya dengan kita bersedih-sedih galau ria dulu. Tapi ini lagu yang membawa aku ke sangat banyak tempat, puji Tuhan. Salah satunya masuk nominasi AMI Awards juga di tahun 2021 membawa aku menjadi salah satu nominasi pendatang baru terbaik. Nah, dan mungkin juga baik teman-teman yang tahu aku dari lagu ini juga. Ini dia, Akhir Tak Bahagia. Mengingatkanku padamu.
yang selalu ku pandang. Lembut tutur katamu, merdu tawamu, parasmu yang menawan, buat diriku tak bisa lupa. Dari banyaknya insan di dunia, mengapa dirimu yang aku sangka bisa temani hari-hariku yang tak selalu indah. Walau kita tak bisa bersama, tadi akhirnya lagu Akhir Tak Bahagia. Kandas ya ceritanya. Ceritanya kandas. Tapi sebenarnya dari lagu ini ternyata akhirnya bahagia loh. Kan seperti yang tadi aku bilang, bisa membawa aku ke banyak sekali tempat-tempat baru, bertemu dengan lebih banyak lagi orang-orang keren. Dan akhirnya dari lagu itu juga yang jadi motivasi aku untuk akhirnya bikin album pertama. Yuhu. Akhirnya rilis nih album pertama aku, judulnya Penyendiri. Baru saja dirilis tanggal 27 Januari kemarin. And I'm very happy karena albumnya benar-benar sesuai apa yang aku mau. Sebenarnya banyak yang tanya kenapa angkat tema penyendiri, walaupun di sini mungkin gak ada yang kepo, tapi aku mau kasih tahu. Karena FYI aku tuh orangnya introvert, MBTI-nya ISFP, siapa tahu ada yang sama. Di sini aku ngangkat tema tentang bagaimana sih aku tuh menganggap penyendiri itu sesuatu hal yang menyenangkan. Di saat orang lain selalu menganggap penyendiri itu kayak salah gitu, kayak kamu kenapa sendirian terus, kasihan deh, atau kayak menyedihkan deh. Padahal enggak, buat aku mah penyendiri itu a luxury, a privilege gitu. Jadi di sini aku mau ngangkat tema itu, dan selain itu ada juga aku bahas penyendiri dari sisi yang sedih di lagu sendiri. Tapi kali ini karena kita gak mau sedih-sedihan lagi, jadi aku akan bawain lagu Penyendiri. Enjoy! Oke, okay, let's go. Lompat-lompat kecil di lantai berduri, ku asik menari di dunia sendiri. Sejenak berseri hayalku berlari, penyendiri yang lupa diri, menghindar sebisaku, berbincang ku tak mau, walau ku butuh bertumpu. Siapa
percaya. Ku simpan sendiri saja. 3, 4. Lompat-lompat kecil di lantai berduri. Ku asik menari di dunia sendiri. Sejenak berseri, hayalku berlari menyendiri yang lupa diri. Dinding kamar sekutuku, fungsimu seperti buku. Ruangku curahkan pilu, siapa yang bisa begitu. Ku takut salah langkah, cerita ke telinga yang salah. Ternyata sulit untuk percaya. Ku simpan sendiri saja. Lompat-lompat kecil di lantai berduri. Ku asik menari di dunia sendiri. Sejenak berseri, hayalku berlari menyendiri yang lupa diri. Oh, lompat-lompat kecil di lantai berduri. Ku asik menari di dunia sendiri. Sejenak berseri, hayalku berlari menyendiri yang lupa diri. Ku asik menari. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Annyeong.